kabar buruk menimpa Ayu Ting Ting. Apa yang sebenarnya terjadi? Pedangdut Ayu Ting Ting mendadak bikin geger dengan postingannya. Ayu mengatakan dirinya stay strong. Ada apa dengan Ayu? Sang ibu, Umi Kalsum pun langsung memberikan semangat. Dia menulis kata-kata semangat untuk Ayu Ting Ting. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Ayu? Ayu Ting Ting sendiri belum lama ini menjadi perbincangan lantaran memamerkan calon kekasihnya. Siapa dia sebenarnya? Ayu Ting Ting bikin geger media sosial lewat postingannya di Instagram. Bagaimana tidak? Ayu Ting Ting mendadak menulis stay strong. Ada apa dengan Ayu? Hal itu langsung bikin Umi Kalsum panik. Harus strong terus nak semangat, tulis Umi Kalsum. Beberapa hari ini pemberitaan menyorot pelantun alamat palsu. Terutama soal kehidupan pribadinya. Tak hanya itu, suami dari Sarwenda ini turut membongkar tingkah Ayu Ting Ting dan sang kekasih saat proses syuting selesai. Jadi ini ada yang lagi deket sama kamu. Masalahnya gini nih, saya lagi cuci tangan. Ini saya Ayu. Begini nih, jalan bergandengan. Jelas Ruben. Ngapain sih Ayu? Sambungnya. Masalahnya dia keburu kerja lagi sayang. Dia jemput gue doang sayang. Dia work from home. Jawab Ayu Ting Ting. Hal ini terbongkar saat Adit tampak menghadiri acara ulang tahun ibu Ayu, Umi Kalsum. Bahkan Umi Kalsum disebut telah menyetujui Adit menjadi ayah sambung Bilqis. Menariknya, belum lama ini sahabat Ayu, Ruben Onsu tampak membeberkan jika hati Ayu Ting Ting kini tengah berbunga-bunga. Hal ini diutarakan oleh Ruben dalam tayangan talk show di televisi. Ayu, saya kemarin ngelihat itu kamu pas pulang gandengan lo Yu, ujar Ruben Onsu. Kenalin dong Yu sama pacar baru Ayu. Kamu kenalin dong, orang kita lagi cuci tangan bukannya dikenalin ya Oma, panggilan Ruben, sahut Ivan Gunawan. Sembari senyum-senyum malu, pelantun tembang Sambalado ini pun membocorkan jika dirinya akan segera menyebar undangan pernikahan untuk sahabat-sahabatnya itu.